Japan tadi tu, it more focus on dari segi isu orang keluar parti dah. Yang paling penting sekali ialah untuk mengukuhkan parti dengan menimbulkan pimpinan kader yang kuat, ya, supaya kita dapat menghadapi segala masalah dalaman dan serangan dari luar. Itu yang kita fokuskan. Dan soal yang apa ni, orang keluar parti ni sikit ni kan. Adakah pintu dibuka semula kalau mereka yang keluar ni boleh masuk balik tak? Kita dengar huru-hara yang ahli parlimen ini terbang. Kita akan pertimbangkan kalau misalnya mereka sanggup, ya, menyatakan kesedaran diri mereka dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Ada soal disiplin memang ada kan, eh? Itu macam saya katakan tadi, tidaklah teruk, kan, eh? Ada tu ada kan, eh? Dan ini yang kita akui untuk kita baiki. Betul. Boleh pertimbangkan sekiranya sanggup terima kesalahan mereka, kan? Tapi dalam ucapan tadi, orang yang keluar parti itu PKR dengan PAS dia agak lebih kuat sekiranya mereka yang keluar parti bagi macam... Ya betul, itu dari segi sejarah lah, dari segi sejarah sama ada PAS ke ataupun dari PP ke, kan, mereka terlalu kuat dan kita harap itu akan berlaku pada keadilan juga. Dan ada tanda-tanda, ada tanda-tanda kekuatan itu sudah mulai tercana, kan. Macam saya katakan tadi, kan, setiap bulan kira-kira 5,000 anggota baru masuk. Dan dalam 3 bulan antara selesai Januari sampai Mac, ya, ini Februari 5,000 anggota baru dalam 3 bulan. Satu lagi, Senator, kalau boleh dari segi sejarah juga, kita dapati apabila orang keluar parti, contohnya MCA dengan Gerak, tapi dia masuk dalam komponen parti yang sama. Jadi dari segi pihak PKR ni, adakah mungkin dibagi ruang kalau mereka keluar daripada PKR, mereka boleh masuk PAS ataupun... Tapi kalau mereka keluar dengan memburukkan parti, dengan memfitnah pakatan dan sebagainya, kan, tak ada parti yang terima. Tapi ruang ini dibuka tak kalau mereka nak masuk PAS? Bila sampai waktu ini kita akan timbangkan. Kita bincangkan. Dibincangkan di peringkat atas. Ya, di peringkat atas. Sekarang ini tak timbul. Hala tuju. Saya telah sebutkan tadi, kan, bahawa prinsip, ya, prinsip kita sekarang ini adalah empat perkara tadi yang dirumuskan daripada asas dasar perjuangan parti. Yang saya katakan pasal 5 tadi, ya. Dan asas prinsip perjuangan parti tadi ialah keadilan untuk semua, kepedulian rakyat, perpaduan dan moral serta etika. Itu daripada yang hala tunggal kita sekarang.